Marc Marquez, Repsol Honda, mengungkapkan kesan pertamanya selepas menjajal sirkuit Mandalika. Marc Marquez untuk pertama kalinya mengaspal di sirkuit Mandalika pada sesi tes pramusim MotoGP 2022, Jumat, 11 Februari 2022. Pebalap berjuluk The Baby Alien itu seperti belum menunjukkan kemampuan terbaiknya dan hanya selesai di urutan ke-17. Catatan waktu Marc Marquez pada hari pertama adalah 1 menit 33,776 detik, terpaut 1,310 detik dari rekan setimnya, Pol Espargaro, yang menjadi pemenang sesi. Meski tercecer, Marc Marquez merasa dirinya kuat di beberapa titik di sirkuit Mandalika yang memiliki 17 tikungan. Di samping itu, Marquez mengaku bahwa dirinya tidak nyaman ketika melewati T2. Ada alasan tersendiri mengapa dia tak menyukainya. T2 saya tidak suka karena terlalu cepat, ucap pengoleksi 6 gelar juara dunia MotoGP itu sembari tertawa. Ada sedikit gelombang di tikungan itu. Jika Anda mengambil risiko, mungkin bisa mendapat catatan waktu lebih baik. Namun, dalam situasi ini, kami harus tetap tenang, imbuhnya. Setelah menyelesaikan tes hari pertama, Marc Marquez dan para pebalap lainnya kembali ke sirkuit Mandalika hari ini, Sabtu, 12 Februari 2022, untuk menjalani tes hari kedua. Rangkaian hari kedua tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika sudah dimulai sejak pukul 9 waktu setempat atau pukul 8 WIB. Untuk sementara, Marc Marquez masih tercecer. Dia berada di luar 10 besar, tepatnya posisi ke-12. Sementara itu, posisi pertama sejauh ini dihuni oleh pebalap tim Red Bull KTM Brad Binder. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!